Kita pancing dia guys menggunakan toy monkey. Oke, dia sudah terpancing. Ayo. Oh no, oh shit man, ayo cepat 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 cepat. Oke. Oh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di Deze Gaming. Kali ini gua akan lanjut bermain game Little Nightmares di chapter yang kedua ya. Baiklah, kita lihat petualang seperti apa di chapter 2 ini yang akan menanti Six di depan guys. Oh gelap. Oke, kita nyalakan dulu korek apinya. Untuk penerangannya di sini dia menggunakan korek api ya. Oke, di sini ada pintu. Oh, ada makhluk kecil. Coba kita buka. Oh, buntu ya. Ternyata buntu di sini, guys. Ternyata di sini buntu, berarti gua mungkin harus naik ke atas kali ya. Oke, kita coba lewat sini, guys. Oh, tidak bisa dibuka. Oke. Tidak bisa naik juga ya. Tidak bisa. Oh, ada lentera guys. Kita nyalakan dulu. Oke. Sepertinya tidak ada jalan. Iya guys, sepertinya tidak ada jalan ini. Nah, ini tidak bisa dibuka ya. Oke, ini bisa. Apakah akan ada jalan di sini? Oh. Tidak bisa dibuka, ya. Tidak ada jalan ya. Kalau gitu kita naik lagi ya. Tadi masih ada jalan ke atas guys. Nah ini dia. Kita naik lagi ya. Oke, di sini ada pintu. Oh. Dan buntu juga ya, tidak ada jalan. Oke, kita naik lagi. Nah, iya di sini ada jalan, guys. Oh, lihat ada dua makhluk kecil ya. Sepertinya mereka ke sini, guys. Oke, gelap. Oh, terkunci, guys. Untuk pintunya terkunci ya. Oke. Mungkin di sini gue harus cari kunci. Oke, apakah ada di sini? Oke, di sini ada tuas. Dan terlalu tinggi ya, berarti gue harus cari injakan, guys. Nah, mungkin ini. Iya. Ayo. Nice, ternyata ya betul. Nah, dan di sini sepertinya naik ya. Oh, itu kuncinya guys. Sebelah kiri kalian lihat ada kunci ya. Oke. Berarti gua harus ke situ. Nah, sini. Oh, hampir ya. Karena kalau terlalu tinggi bisa-bisa mati guys. Jadi hati-hati ya. Oke. Oh. Nah, ini dia kuncinya. Sini gua berhasil mendapatkan kuncinya, guys. Oke. Iya. Oke, untuk pintunya tidak bisa didorong dan di atas ada tombol ya. Oh, object hold. Oke. Kita harus melempar sesuatu ya. Nah, mungkin ini bisa. Nah, kita tekan guys. Iya, betul sekali. Oh, sebuah elevator guys. Sebuah lift ya. Oke. Apakah di sini gue bisa naik? Bisa ya. Oh, tapi nggak bisa naik ke atas. Dan di sini ada tombol. Sepertinya gue harus lempar lagi ya. Oke, kita lempar lagi. Nice. Oke, sepertinya untuk elevatornya berjalan ke bawah ya. Oh, gelap. Oh. Sakit perut lagi ya. Sepertinya dia kelaparan lagi ya. Oke. Berarti di sini kita harus cari makanan terlebih dahulu, guys. Oke. Rupanya Six kelaparan lagi. Oh, ayo dong. Oh shit man, kasihan banget dia. Lihat, sepertinya dia udah nggak tahan banget ya. Nah, untuk menyalakan korek pun nggak bisa guys, karena saking laparnya dia nggak bisa menyalakan korek apinya guys. Oh, ada makanan. Nah, sepertinya ini makanan ya. Nah, iya. Oh. Tapi ini sedikit mencurigakan, guys. Ada makanan di dalam kurungan ya. Lah. Oh shit. Apa gua bilang ya? Oke. Dan ternyata banyak yang dikurung guys, banyak yang terjebak ya. Oke, banyak makhluk mini yang tertangkap oleh si monster tersebut. Oh, di sini gua. Oh, oke. Nah, berarti di sini gua harus memberontak. Iya, nice. Begitu kita coba selamatkan teman kita guys. Ayo. Kita buka. Oh, nggak bisa ya. Yang ada malah tertarik guys. Jadi kita nggak bisa membuka pintunya ini. No, tertarik ya. Dan di sebelah kanan seperti ada sesuatu. Oke. Sepertinya ini untuk menjangkau itu ya, yang di atas. Oke. Oh, terbuka pintunya ya. Oke, ternyata emang ini. Ternyata emang ini untuk jalannya. Oh, set men. Oh, cepet banget guys. Cepet banget untuk ininya ya, apa menutupnya. Oke, kita lihat. Kita tunggu dulu sebentar. Seperti apa caranya? Use to sweep and to jump. Oke, sweep berarti geser guys. Oke, geser. Nah iya. Oke, mungkin seperti ini guys. Lalu lompat ya. Oke, nanti. Dan lompat. Iya. Oh, hampir. Oke. Di sini ada sebuah pintu ya, tapi gua nggak tahu ini bisa dibuka atau enggak. Oke, sepertinya tidak bisa dibuka. Dan gua harus cari jalan lain ya. Oh, naik. Oke. Ya, oh ada lilin. Kita nyalakan dulu lilinnya, guys. Oke. Oh. Ada monster yang bertangan panjang, guys. Oke. Oh. Oh. Dia tahu. Oke. Hati-hati. Sembunyi dulu. Oke. Oh shit, man. Oke. Untuk monster itu tidak bisa melihat ya, guys. Untuk monsternya ini tidak bisa lihat. Jadi dia mengandalkan indera pendengarannya ya. Oke, di sini gua harus hati-hati, harus pelan-pelan, jangan sampai membuat keributan. Kita lihat. Oke, dia sudah balik. Aman ya. Oke, kita cari jalan lagi. Oke. Di sini ada pintu ya, pintu menuju bawah tanah. Oke, sepertinya ini jalannya ya. Dan di sini ada, oh, dan sepertinya tali ini terhubung dengan tali yang di sini guys. Oke, berarti ini tuasnya ya. Oh, pintunya terbuka. Berarti di sini gua harus nunggu pintunya tertutup dulu ya. Oke, aman ya. Coba putar. Oh iya guys, ternyata ini untuk membuka pintunya ya. Oh, awas. Hampir ya. Oke, aman. Kalau udah di lorong ini aman ya. Oh. Banyak sekali sepatu ya. Oke, lihat, banyak sekali sepatu. Sepertinya ini adalah tempat pembuangan dari sepatu ya. Dan ukurannya juga besar-besar itu, sepertinya sepatu dari kaum mereka ya. Itu. Oh, apa itu guys? Oh no. Oke, naik. Oke, sedikit mencurigakan ya. Oke, sedikit mencurigakan guys. Oke, ayo naik. Oke, aman. Rupanya kita kalau di atas koper itu aman ya. Tapi gue nggak tahu itu apa ya yang berjalan di bawah sepatu-sepatu ini. Oh no, ayo cepat. Oke, aman. Oke, sepertinya itu berbahaya guys. Oke, firasat gue mengatakan itu berbahaya ya. Jadi gue harus cepat-cepat kabur. Oke, ayo. Oh no. Oke, dia turun. Oh, hampir. Oke, awas, ayo. Nggak ada tempat sembunyi guys. Kalau itu kita ke tempat gelap aja ya. Merunduk ya, jangan berisik karena dia tidak bisa lihat. Karena untuk monster ini nggak bisa lihat ya, dia mengandalkan indera pendengarannya guys. Kalau merunduk seperti ini aman ya. Lihat, dia tidak mempunyai mata guys. Dia mengandalkan indera pendengarannya. Oh, ada dua makhluk mini ya. Oke, kemana mereka? Oh, ada monkey toy, mainan monyet. Oke, nggak ada jalan. Sepertinya jalan untuk naik pun tidak ada ya. Oh, bisa didorong. Oke. Dan ternyata ini cuma bisa didorong ya, tidak bisa ditarik guys. Oh. Oke. Nah iya, sepertinya kesini ya. Oke, buntu berarti ke arah sini guys. Lihat, ada makhluk mini ya. Untuk makhluk mini ini sepertinya adalah petunjuk guys. Berarti jalan kita benar ya ke sini. Oke. Untuk monsternya ada di atas kita guys. Di sini gua harus cari jalan ya. Tidak ada jalan guys. Buntu ya. Oke, kita coba kembali. Atau mungkin ini ya. Oke, mungkin ini guys. Coba kita naik, bisa nggak ya? Oke, nggak bisa ya. Oh, bisa. Oh. Oke, tunggu. Kita tunggu dia pergi dulu, guys. Oh, dia malah mainan itu ya. Oke. Selama ada suara lain kita aman ya. Oke, ayo. Nah, sepertinya sini. Ayo cepat. Oh no. Oke, dia nggak bisa lihat. Tapi dia bisa dengar kita ya. Oh. Gila, panjang banget tangannya. Padahal gue udah ada di atas ya, tapi masih bisa kena guys. Oke, kita ulang. Oke, rupanya gue mengulang di bawah ya, di bawah lantai. Berarti di sini gue harus naik lagi. Oh, hati-hati. Kita pancing dia guys, menggunakan toy monkey. Oke, dia sudah terpancing. Ayo. Oh no. Oh shit man. Ayo cepat. Oke. Oh. Kena lagi guys. Di sini gua kurang cepat tadi ya. Oke, sepertinya gua mulai lagi dari bawah lantai ya. Oh, nanti kita bisa langsung naik. Oke, untuk naiknya kita gunakan ikon tangan ya. Jadi tidak melompat, melainkan menggunakan ikon tangan ya. Oke, kita coba pancing dulu dia ya. Kita coba pancing dia dulu. Ya, lalu gua bergerak perlahan ke sini ya. Oke, semoga dia terpancing. Oh. Ayo naik cepat. Ayo please. Ayo bisa. Ayo dong naik. Ayo, nah. Dorong. Oke. Aman ya. Aman guys. Akhirnya gue bisa lolos dari si monster tangan panjang ini. Oke, kita lanjut kemana lagi ini? Oke, oh no. Ada monsternya. Dia sudah ada di sini ya. Dia sudah sampai sini lagi guys. Cepet banget ya. Baiklah semuanya, untuk chapter 2 ini sepertinya gua akan mengakhirinya sampai sini dan lanjut di next video guys. Oke, bye-bye.